Hey, what's up guys, welcome back with me Theater CT. Di video kali ini gue akan sedikit share info ya, bagi para promoter Growtopia private server, terutama pada player Growtopia private server. Sekarang gue ada info menarik ya, ini Ubisoft udah mulai aktif di bagian YouTube juga cuy. Jadi Ubisoft ini ya udah mulai aktif nge-report beberapa konten YouTube dari para promoter-promoter yang orang yang ngepromosiin Growtopia private server. Sampai-sampai konten mereka itu kena teguran cuy. Kena teguran. Satu kali teguran gak masalah, dua kali teguran udah masalah nih. Dan tiga kali teguran ini ya, ya channel YouTube-nya yang kena tiga kali teguran ini otomatis bakal dihapus. Bakal dihapus secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, ini nih ya, jadi Ubisoft ini udah ngincer beberapa promoter GTPS ya, terutama bagi Twek Gaming sama Kocak Z. Twek Gaming sama Kocak Z itu YouTube channel mereka udah hilang ya, turut prihatin ya. Ya semoga aja kalian bisa dapet yang lebih bagus dari ini ya. Jadi Twek Gaming itu, bagi yang belum tahu, Twek Gaming sama Kocak Z itu promoter Growtopia private server yang udah lama banget ya. Dari sekitar 2 tahun lalu. Udah lama banget lah pokoknya. Jadi mereka itu bikin konten Growtopia private server, dan channel beberapa video mereka itu kontennya dilaporkan, di report sama pihak Ubisoft-nya secara langsung ke pihak YouTube, karena undang-undang hak cipta ya. Dan konten mereka itu kena teguran. Dan ini yang gak ngotaknya lagi ya nih guys, konten mereka itu langsung dikenain semua tegurannya cuy. Jadi semua konten yang soal Growtopia private server mereka tuh udah kena teguran semua. Dan akhirnya channel YouTube mereka berdua tuh udah dihapus ya. Ya turut berduka ya atas hilangnya YouTube channel Twek Gaming sama Kocak Z. Jadi sebagai saran aja nih ya, bagi kalian para promoter Growtopia private server, untuk lebih berhati-hati lagi kalau pengen review Growtopia private server ya. Dan sekarang gue juga ada satu cara sih caranya. Jadi sekarang gue bakalan ngupload Growtopia private server terbaru selama 1 minggu. Setelah lewat dari 1 minggu, videonya itu bakal gue private ya. Jadi bagi kalian pengen nonton ya silahkan ditonton aja dulu sebelum videonya gue private. Gua kasih waktu selama 1 minggu doang. Setiap kali gua upload video soal Growtopia private server selama seminggu, setelah seminggu videonya gua private. Ya seperti itu seulangnya, seterus dan seterusnya. Oke? Sampai mereda juga si isu ini, oke? Jadi mungkin itu doang yang pengen gua sampaikan soal informasinya. Jadi ambil sisi positifnya, lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai ceroboh ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, oke? Mungkin segitu dulu video info dari gue. Sekian dari gue, Theater CT. See you next time in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching.